amalan dan kelebihannya sebagai beri peringatan kepada kita bahawa esok hari yang ke-9 bulan Muharram dan lusa hari Senin dan esok hari Ahad dan hari Senin 9 dan 10 bulan Muharram. Kita naknya puasa hari 10 tu. Tapi kita dulu sehari, iaitu hari 9 katik. Ataupun kalau dia tak boleh juga puasa hari 9, maka kita ambil puasa 2 hari, 10 dengan 11. Sebab ada dalil menunjuk yang demikian, iaitu hari yang ke-9 atau hari yang ke-11. Kerana baginda Rasulullah SAW tidak mahu menyamakan semua ibadat dan cara hidup dengan golongan Yahudi dan lain-lain agama. Tujuan hak tu, Nabi tak siwi sama. Supaya apa? Minta maaf dah, hak ni nak kraden sikit. Nabi royak kepada sahabat, tengok orang Yahudi ni taruh misal panjang, janggut tak ada sorak habuk. Nabi royak. Khaliful Yahud wal Majus. Hendaklah kamu menyalahi, maknanya jangan we serupa dengan orang Yahudi, orang Majusi. Taruh misal panjang, janggut tak ada sorak habuk. Nabi royak, mu taruhlah janggut, mu panaklah misal. Ha tu. Siapa berasa saya kau misal dia berasa nak taruh, taruh sikit-sikit. Tak sah cukup ke habis. Tapi janggut kena we ada orang jatuh. Ha ni. Ulama apa kak bahas panjang hubungnya dengan janggut. Ha klik kepada puasa saat ni juga. Duk puasa sokmo, puasa sokmo hari ke 10, 10, 10, 10 sokmo. Nabi baru dekat-dekat ni nak mati dia ada sebut. Nanti saya baca kepada kita. Nabi tak siwi supa amalan dengan orang Yahudi. Duk puasa supa belaka. Islam pun puasa 10, Yahudi pun puasa hari yang ke-10 bulan Muharram. Wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sengaja saya bagi khitah kepada kita dalam tajuknya Taswa'a dan Asyura, amalan dan kelebihannya, sebagai beri peringatan kepada kita bahawa esok hari yang ke-9 bulan Muharram dan lusa hari Senin dan esok hari Ahad dan hari Senin 9 dan 10 bulan Muharram. Jadi sebagai peringatan untuk kita semua, saya tulis di sini lepas pada bismillah dan alhamdulillah, iaitu 10 bulan Muharram adalah hari kebesaran dalam Islam yang digesa kaum muslimin muslimat berpuasa serta beramal soleh untuk mendapat balasan pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama setahun yang telah lepas. Ini adalah kelebihan dia, nak dosa kita diampun. Berpuasa pada hari tersebut adalah hasil dari peristiwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari genggaman Firaun yang mengejarnya dan mengejar Bani Israel. Akhirnya Fir'aun ditenggelam di dalam laut bersama tenteranya. Maka dari peristiwa itulah kaum Yahudi pada zaman dahulu mengenangi dan mengingatinya dengan berpuasa satu hari sebagai bersyukur, situ bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap hari tersebut sebagai perayaan dan perhiasan di zaman itu sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa hadis sahih mengatakan bahawa orang Arab musyrikin Mekah juga pernah berpuasa hari yang ke-10 bulan Muharram setiap tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa ketika itu. Bermaknanya puasa 10 bulan Muharram sejak daripada Nabi duduk di Mekah lagi. Setelah baginda hijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah, baginda masih berpuasa serta menggesa para sahabatnya berpuasa pada hari tersebut. Dak senap senun lagi supaya puasa hari 10 Muharram. Kerana ingin menzahirkan kepada semua orang bahawa baginda dan orang Islam lebih utama dari golongan Yahudi
dalam mensyukuri nikmat tersebut. Tetapi setelah puasa Ramadan difardukan ke atas umat Islam, iaitunya pada tahun yang kedua hijrah, maka baginda memberi kelonggaran dan pilihan bahawa sesiapa yang ingin berpuasa Ashura, hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang tidak mahu berpuasa, maka boleh dia tinggal. Sebab puasa tu adalah puasa sunat dah. Ikutlah. Nak puasa tak si puasa, ikutlah. Tak ada apa. Bahkan terdapat sebahagian sahabat makan dan minum pada hari tersebut. Ada setengah-setengah sahabat tak puasa di hari Ashura. Kelebihan berpuasa hari Ashura terdapat dalam sepotong hadis yang mana baginda Nabi SAW ditanya tentang kelebihan puasa pada hari tersebut, maka baginda menjawab. Nabi jawab lagi mana? Yukaffiru as-sanatal madiyah. Hadisnya hak panjang laginya. Sawmu yawmi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Tu hak tu dah tu. Yang Nabi sebut. Dikeluarkan oleh Muslim Kitabus Siyam hadis 1162 dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maksudnya puasa hari tersebut dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas. Alhamdulillah, kita pakak-pakak amal belaka dah. Pakak puasa belaka. Saya yakin katanya zamin-zamin dah ni orang atas dalam line ni boleh katakan seluruh pakak beri peringatan hari 9 10 9 10, iaitu nya hari esok. Esok hari Ahad dan hari Isnin, dua hari dah. Alhamdulillah. Bukan seni untuk mendapat kelebihan tersebut jika tidak melalui taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal dan tidak dengan keikhlasan hati. Kena capur dua-dua tu. Kadang-kadang nak puasa, puasa apa hari tak jadi. Ada juga setengah-setengah orang. Nak. Puasa dah sekerat, puasa tak ada. Lah buka. Ataupun ada juga kita tengok setengah-setengah orang, kita puasa, orang lain tak puasa. Lepas tu jangan kita kata gapo. Hana rakyatnya, kita tengok orang duk makan, duk minum, duk penuh kedai kopi. Jangan nak ngepek gapo, jangan nak kata gapo. Oh, tak padan dengan hari 10 Muharram duk tengok penuh lagi kedai kopi. Tak usah kata gapo, senyap. Kita amal, ia jadi ikhlas sungguh kita. Tak usah kata gapo. Boleh jadi orang tak si puasa tu, yang ngaji dah, yang reti dah. Tapi dia tak si puasa. Sebab puasa sunat. Supaya dengan hari senang kami, kita nak puasa, puasa. Kalau orang tak si puasa, walaupun dia duduk ngaji sunuh sekalipun, dia duduk ngaji apa ni, kelebihan puasa hari senang kami, tapi dia tak si puasa. Boleh jadi dia ada apa, benda-benda penting hak pasal hari tu yang kena makan. Maka kita tak usah kata gapo. Nah, kecuali benda-benda hak wajib. Ha tu kena pakat kecek, kena pakat tegar lah. Benda hak wajib, puasa Ramadan saya misal. Ha tu tak boleh lah. Nah, nampak orang duk makan, duk minum dengan tak tertukalu. Maka hak tu kita kena tegar lah. Sebab hak wajib. Apatah lagi jika didahului berpuasa sebelumnya satu hari atau selepasnya satu hari. Kita naknya puasa hari 10 tu. Tapi kita dulu sehari. Iaitunya hari 9 katik. Ataupun kalau dia tak boleh juga puasa hari 9, maka kita ambil puasa dua hari, 10 dengan 11. Sebab ada dalil menunjuk yang demikian, iaitu hari yang ke-9 atau hari yang ke-11. Kerana baginda Rasulullah SAW tidak mahu menyamakan semua ibadat dan cara hidup dengan golongan Yahudi dan lain-lain agama. Tujuan hak tu, Nabi tak siwi sama. Supaya, apa? Minta maaf dah, hak ni nak raden sikit. Nabi royak kepada sahabat, tengok orang Yahudi ni taruh misal panjang janggut tak ada sorak habuk. Nabi royak khaliful yahud wal majus, hendaklah kamu menyalahi, maknanya jangan berserupa dengan orang Yahudi, orang Majusi. Taruh misal panjang janggut tak ada sorak habuk. Nabi royak mu taruhlah janggut, mu panaklah misal. Ha, tu. Siapa berasa saya kau misal dia berasa nak taruh, taruh sikit-sikit. Tak usah cukup pun habis. Tapi janggut kena ada orang jatuh. Ha ni ulama pakak bahas panjang hubungnya dengan janggut. Ha klik kepada puasa saat ni juga. Duk puasa sokmo, puasa sokmo hari ke 10 10 10 10 sokmo.
Nabi baru dekat-dekat dengan nak mati, dia ada sebut. Nanti saya baca kepada kita. Nabi tak sewi supa amalan dengan orang Yahudi. Duk puasa supa belakang. Islam pun puasa 10. Yahudi pun puasa hari yang ke-10 bulan Muharram. Ha, begitulah. Baginda pernah menyebut di dalam sebuah hadis. Sumu yawma asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 2191 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya, berpuasalah kamu pada hari yang ke-10. Hendaklah kamu menyalahi orang Yahudi dalam hal ini. Berpuasalah kamu satu hari sebelumnya atau satu hari selepasnya. Ha, jadi, siapa hak tak boleh puasa 9 dengan 10? Puasa juga. Apa ni? Giganti. Maknanya, jangan bersupa, kita jadi 10 dengan 11. Tapi, kalau misal katanya, siapa yang tak boleh puasa sampai kedua hari, 9, 10, ke 10, 11, maka kita ambil sehari, hari yang ke-10 tu sebagai hari sunat bagi kita hak tetap. Puasa sehari je, hari yang ke-10. Lepas tu tahun ni, duduk di hari senang. Lepas betul lah pula, hari senang sunat kita puasa. Hari 10, betul lah di hari tu juga. Alhamdulillah, dia panggil dua hari, itu sehari, dua perkara sunat, duduk tindih atas tu. Alhamdulillah lah, pakat-pakat puasa belakang kita. Dalam pada itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekak dan azam serta menggesa para sahabat dan umatnya berpuasa sebelumnya sehari, iaitu hari yang ke-9. Inilah dalil menunjuk katanya Nabi nak puasa hari yang ke-9. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis, fa idza kana al-aamul muqbilu insyaallah sumna al-yawm at-tasi'ah. فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Hadis dikeluarkan oleh Muslim, Kitab Siyam, hadis nomor 1134 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya, jika dipanjangkan umur sampai ke tahun hadapan, insyaAllah Nabi katanya kita akan berpuasa juga pada hari yang ke-9. Ha, ini nunjuk katanya Nabi nak puasa hari yang ke-9. Nah, tetapi dengan takdir Allah Azza wa Jal, baginda tidak sempat berpuasa hari yang ke-9 pada tahun berikutnya kerana ajal, maknanya masa mati, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka para sahabat dan tabi'in bersebulat kata bahawa walaupun baginda tidak pernah berpuasa hari yang ke-9 bulan Muharram, tetapi baginda pernah menyebutnya, maka itu juga dikira sebagai sunnah Nabi SAW yang berbentuk perkataan. Maka akhir sekali nak seruan. Nah, marilah kita menjalani ibadat puasa sunat hari yang ke-9 dan yang ke-10 bulan Muharram. Ataupun hari yang ke-10 saja. Ataupun hari yang ke-10 dan hari yang ke-11. Untuk mendapat ganjaran pahala dan keampunan dari Allah SWT. Serta ikhlaskanlah hati dan niat dalam semua amalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Semoga dosa dan kesalahan diampun dan diangkat darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasuki syurga di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.